kita lanjut ke soal nomor 11. Akibat pembantu rumah tangga Bu Desi membuang sampah sembarangan, Bu Santi bertengkar dengan tetangganya. Mereka saling tuduh dan menjelekkan perilaku masing-masing. Lembaga pengendalian utama yang mampu mengatasi kasus tersebut adalah, ya, di nomor 11 ini, pengendalian sosial dapat dilakukan oleh yang pertama lembaga hukum, tokoh adat, dan yang terakhir tokoh masyarakat, ya. Di pilihan jawaban nomor 11 ini, yang paling tepat adalah jawaban dari tokoh masyarakat. Kenapa? Karena di nomor 11 ini tidak ada perilaku yang melanggar hukum, ya kan? Dan sifatnya hanya saling tuduh dan menjelekkan perilaku masing-masing. Maka yang paling tepat adalah jawabannya adalah tokoh masyarakat. Karena tokoh masyarakat ini biasanya dianggap lebih mempunyai karisma dan lain-lain, maka biasanya lebih dipanuti oleh masyarakat lainnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, tokoh masyarakat.